Halo, Assalamualaikum Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika Channel ini berisi daily vlog Rahma Lilika Yang hanya perempuan biasa Penemuan biasa yang selalu belajar video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari, karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahma Lilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah, video ini sedang masih acara. Uh, lanjutan yang di video kemarin, ya, teman-teman sudah lihat video kemarin belum? Jadi, acara nikahannya keponakan, jadi mbaknya yang pertama itu mantu. Kalau belum, boleh lihat videonya di atas, ya. Video yang pertama itu proses bikin jenang. Nah, ini hari H ketika akad begitu, dan ini berbagai macam seserahan yang akan dibawa, uh, seperti makanan jajanan pasar gitu, ya, seperti jajanan pasar uh, ini ada wajib terus tadi ada wajib apa wingko ya wingko sepertinya ada ini uh, apa sih kue bolu ada pastel dan ini sedang kami tata tempatnya seperti ini ya dan ini macem-macem ya jadi mau kami packing gitu <laughs> dan ini suasana belum mandi ya jadi masih kulu kulu gitu <laughs> ini termasuk makanan khas nganjuk ya tadi wingko kemudian pastel ini juga ada pastel dibikin dua dua tempat gitu ya. Ada talam yang warna hijau itu. Terus ada apa sih namanya bikang. Ada roti kukus dan ini juga ada yang di-packing bentuk box gitu ya. Dan ini sedang dirapikan semuanya sedang persiapan gitu ya. Jadi memang acara ini itu acara keluarga jadi semuanya hampir datang. Dan ini seserahan yang sudah jadi ya, sudah kami packing ada macam-macam tadi ya, ini termasuk jenang yang kemarin diaduk dan ada kerupuk gitu buah-buah besar ya, ada pisang, ada kelapa dan itu ada alatnya, ada panci, sotil wajan ya dan sebelah sana itu gabah, gabah itu apa ya? seperti uh, beras yang belum diselap gitu ya dan ini juga ada seperangkat lemari, terus kursi ruang tamu juga diangkut dalam dua mobil ini ini sedang persiapan ya mau akad, jadi ini seserahannya sudah, ini kami nyusul kami nyusul juga untuk berangkat sama keponakan-keponakan juga ini <laughs> ya Amah sedang ini ya, jadi ambil video jadi buat kenangan juga, ini keponakannya perempuan, yang laki-laki duduk di belakang terus yang sebagian juga uh, naik motor gitu ya, ini persiapan mau berangkat, yuk kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la illa billahil Amin. Ini naik jembatan ya. Jadi di bawah itu adalah jalan tol. Nah, itu jalan tol Surabaya Solo dan ini kami naik di atasnya gitu ya. Jadi rumahnya itu cuma ini, ngelewatin jembatan tol. Jadi udah kalau yang uh, pengantin laki-laki jadi rumahnya mbak yang mantu itu selatannya jalan tol terus yang pengantin perempuannya di utaranya jalan tol udah gitu tok deket banget gitu ya ini kami udah sampai ya karena saking deketnya gitu tapi gitu-gitu udah beda kecamatan ya meskipun terhalang jalan tol jadi tinggal nyebrang gitu aja sampai gitu jadi nggak perlu waktu lama gitu ini maharnya di bawah kemudian seserahannya tadi e, apa sudah diturunkan ya dan ini seperang kata salat dan kami siap masuk gitu ya dan teman-teman BTW teman-teman e, kalau kemarin kan sudah ada makna jenang gitu ya makna jenang itu ada makna sesuatunya gitu. jadi nggak hanya bikin jenang sebagai rutinitas tapi ada makna atau tujuan yang terkandung dalam jenang dan ini seserahan gitu ya kira-kira seserahan itu apa sih maknanya gitu ya ternyata seserahan tadi kan ada termasuk tadi ya makanan jajanan pasar tadi ya makanan basah gitu ya mulai dari pastel donat wing kopi kang apalagi tadi <laughs> banyak tadi ya teman-teman warna-warni dan banyak macamnya kemudian juga dibawain pisang satu tundun gitu kan terus kelapa, terus juga alat masak tadi ya panci, sotel gitu ya, spatula gitu ya terus gabah gitu juga bahkan lemari sampai apa tadi pekakas di ruang tamu meja kursi tadi diangkatin gitu ya ternyata itu ada makna tertentu ya teman-teman ya seserahan itu beda dengan mahar gitu ya kalau mahar itu kan uh, sesuatu dari mempelai laki-laki tapi hanya diberikan kepada perempuan. Jadi otomatis haknya perempuan gitu ya. Dan ini sedang persiapan ya. Ini apa sih? Kembar mayang yang nanti bawa kembar mayang. Terus ini pengantin laki-laki. Nah, itu pengantin perempuannya sedang dirias gitu ya. <laughs> dan ini juga ada gantungan kelapa sama pisang dan nggak tahu di dalamnya itu ada apa nggak tahu itu maknanya apa ya nanti Teman-teman, kalau mau, nanti saya share, saya tanyakan ke mbaknya gitu ya, boleh komen di bawah ya, teman-teman. Jadi, gitu ya, teman-teman, bedanya seserahan sama mahar gitu. Kalau mahar itu diberikan otomatis hanya untuk yang perempuan, hanya untuk pengantin perempuan gitu, dan pengantin laki-laki tidak berhak gitu, itu mahar gitu. Tapi kalau seserahan itu, ketika laki-laki memberikan kepada perempuan, itu laki-laki boleh untuk memakainya gitu ya. Jadi seserahan itu ibaratnya kayak tadi dibawakan buahnya gitu ya. Itu ibaratnya eh kesanggupan pengantin laki-laki ketika nanti ke depannya menjalin kehidupan rumah tangga gitu ya. Jadi eh ibaratnya seperti itulah yang diberikan gitu. Jadi nafkah itu kan tugasnya laki-laki ya teman-teman ya. Jadi insya Allah kurang lebih yang dibawa tadi itulah insya Allah yang bisa diberikan gitu. Jadi ini kayak simbolis dan nanti uh, sebenarnya seperti itu kayak gitu. Dan ini pengantin laki-laki sama pengantin perempuannya mau dipertemukan gitu. Karena ketika akad tadi kami sedang di rumah, jadi akad itu hanya keluarga inti dan beberapa kiai gitu. Jadi kami nggak 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 bisa datang gitu. Jadi ini ketika resepsi seperti ini. Nah ini pengantin laki-lakinya datang. Kemudian nanti pengantin perempuannya menyambut gitu ya teman-teman itu kurang lebihnya makna seserahan dan mahar yang menjadi sebuah kewajiban dari pengantin laki-laki yang harus dipenuhi untuk diberikan kepada pengantin perempuan. Nah ini pengantin perempuannya pakai ada jawa ini teman-teman pakai ada jawa kurang lebihnya seperti ini dan ini cium tangan dulu ya teman-teman karena bentuk dari uh, pengabdian bahwa perempuan itu hmm, apa ya Ngikut atau manut kepada laki-laki, karena sebagai makmum itu harus patuh, sebagai makmum harus mengikut imamnya. Dan ini ibaratnya, apa sih nyepel endok Ya, katakanlah yang laki-laki, ya gitu ya, nyepel ondok ditahan dulu gitu ya, maka perempuan itu bersifat melayani gitu ya. Jadi ini ibaratnya melayani itu diibaratkan dengan membersihkan kakinya gitu ya. Karena tugas istri di rumah itu adalah melayani suaminya gitu ya. Mulai dari 3M itu ya. masak, mana sama maca katanya. <laughs> ya enggak sih teman-teman gitu. Jadi ketika laki-laki mencari nafkah e nafkah secara materi gitu ya. di perempuan itu bertugas mengurus anak, terus mengurus keperluan rumah itu seperti itu kerjasamanya begitu tapi juga sekarang tidak jarang bahwa perempuan juga ikut bekerja itu juga nggak masalah yang penting ada komunikasi antar keduanya gitu ya tapi tetap kodrat wanita itu adalah uh, sebagai makmum gitu ya teman-teman makanya harus lebih ini makanya ini sendal sampai dipakein kayak gitu ya ya Allah amazing banget gitu ya sendi hehehe kayak gitu. Teman-teman ada teman-teman kalau di sana seperti ini enggak? Nah, boleh komen di bawah ya, teman-teman. Nah, setelah seperti itu tiga kali ya. Intinya kayak patuh gitu ibaratnya ini. Jadi kayak patuh gitu, maka langsung diajak untuk naik gitu. Kayak dibantu untuk berdiri gitu loh. Jadi ibaratnya kalau Uh, sudah patuh, perempuan sudah patuh itu laki-laki harus menghargai ibaratnya seperti itu, jadi bukan berarti terus perempuannya patuh perempuannya sudah mengikuti makmum terus imamnya semena-mena enggak gitu. imamnya masih menghargai menghormati, jadi saling memberi intinya, jadi saling pengertian saling ya memahami gitulah teman-teman karena ibaratnya imam dan makmum itu suatu kebersamaan nah seperti ini ini ibaratnya melindungi ya teman-teman, melindungi, menjaga gitu. Jadi ibaratnya seperti ini. <laughs> Kalau teman-teman ada yang seperti ini juga nggak? Kalau iya boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Ya teman-teman sampai di sini dulu ya videonya. Tekan like apabila suka. Jangan lupa subscribe. Semoga terhibur dengan video sederhana ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.